Hai, Curcol. Yuk, Mam. Nah, hari ini Mami mau berkesempatan untuk membahas tentang sebenarnya di umur berapa sih anak kita mesti stop support? Satu, dua, atau tiga? Ngomong kencengan, coba sini. Satu, dua, atau tiga? Tiga. Tiga, umur tiga tahun ya? Oke, kalau baby Louis 3 tahun, jawaban sebenarnya adalah bentar. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sebenarnya di umur berapa anak kita mesti stop support, kita harus tahu dulu. Anak kita dari newborn sampai usia 1 tahun itu akan direkomendasikan untuk pemberian ASI, air susu ibu kepada anak. Kenapa harus ASI? Karena ASI itu adalah yang paling cocok dengan pencernaan anak kita, yang dimana anak kita bisa mencerna ASI itu dengan sangat baik dibandingkan sufor. Tapi memang tidak jarang kita temui orang tua yang mungkin ASI-nya kurang, ASI-nya nggak ada, payudaranya agak masuk ke dalam jadi nggak bisa mengasihi. Ya sudah, mau nggak mau mereka memilih alternatif sufor dibandingkan anaknya mesti kelaparan nantinya nih. Sama dengan kasus Mami, Mami itu memberi ASI pada baby Louis itu umur berapa saya? 8 bulan ya? Oke, kalau Louis 6 bulan ya? Iya. Nah, jadi Louis ini belum Mami sempat stop. Mami akan rencana stop ASI Mami di umur 6 bulan untuk baby Louis. Sedangkan baby Louis itu stop ASI di umur 8 bulan. Kenapa Mami memilih stop ASI di umur sebelum 1 tahun? Karena ASI Mami itu sempat kurang. Jadi baby Louis minumnya cukup banyak. Ya, Mami mikir ya daripada saya maksa terus buat baby Louis minum dengan ASI yang sangat terbatas, tapi yang dia butuhkan lebih banyak, ya sudahlah, support aja. Jadi dengan kata lain, support itu sangat diperbolehkan dari baby newborn kalau memang misalnya itu dalam keadaan yang terpaksa tinggal anak kita untuk menyesuaikan untuk minum support. Karena ada beberapa kasus anak ada yang gampang alergi karena support dan lain-lain sehingga diharuskan ASI. Jadi itu tergantung dari anaknya lagi. Nah, sedangkan yang sekarang kita mau bahas adalah setelah anak kita mengkonsumsi support, sebenarnya sebaiknya di umur berapa kita mulai stop tuntas untuk sufor ini? Coba tolong kasih tau, ini susu kamu bukan? Bukan. Bukan? Jadi ini adalah susu Meiji yang Mami memang beli dari Jepang, yang sudah dikonsumsi baby Louis dari umur dia 8 bulan sampai hari ini ya? Iya. Kenapa Mami memilih susu Meiji? Karena kandungan gulanya itu gak terlalu manis dibandingkan merek-merek yang ada beredar di Indonesia. Bukan Mami menjelekkan, tapi Mami memilih yang kadar gulanya yang lebih agak sedikit. Sehingga ya nanti kan takutnya diabetes atau gimana kan. Nah, jadi Mami juga membiasakan untuk baby Louis juga makan atau minum jangan terlalu manis-manis. Itu yang pertama. Jadi yang kita lihat di sini susu Meiji ini untuk 1-3 tahun, bukan yang sampai 5 tahun. Ini poin pertama. Dan susu ini untuk umur 3 tahun ini udah yang paling tinggi. Nah, standar yang kita bisa lihat di Jepang adalah mereka menstandarkan anak stop untuk minum sufor di umur 3 tahun. Karena sebenarnya menurut Women and Children Healthy, itu anak umur 1 tahun, mulai di atas 1 tahun, susu itu sebenarnya cuma sebagai pendamping. Jadi susu ini bukan sebagai makanan utama untuk baby lagi. Beda ketika dia newborn hingga 6 bulan pertama dia untuk ASI eksklusif. Seperti salah satunya kamu ya, waktu kamu udah 6 bulan MPASI, kamu minum susu sehari cuma 2 kali kan? Ya. Iya, Mak. Iya, katanya masih ingat. Jadi pas baby Louisa udah mulai MPASI di umur dia 6 bulan, dia udah mulai start minum susu itu cuma 2 kali sehari. Jadi pagi dia makan nasi, nasi bubur gitu yang sudah dihaluskan teksturnya yang sesuai dengan umur dia. Lalu siang dia juga masih makan bubur nasi, ke sorenya dia minum susu, malam sebelum bobo dia minum susu. Jadi start dimulai 6 bulan baby Louis sudah Mami biasakan untuk lebih banyak makan makanan padat. Jadi nutrisi, protein, karbohidrat, semua vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh anak kita tuh makin lebih banyak. Dan itu kita dapatkan dari makanan-makanan padat, bukan dari susu. Susu ini cuma pendamping, start dari umur 6 bulan. Sama ketika anak kita sudah berumur 1 tahun di atas, susu ini bukan menu utama. Nah, Mami pernah punya pengalaman, sempat kayak baby Louis itu kayak males gitu, males makan makanan padat ya, karena ya mungkin seiring berjalannya waktu dia ngerasa ah males ah, ngunyah lama lagi ya kan. Terus dia mikir, ah mendingan aku minum susu aja deh biar langsung kenyang, gak usah ngunyah, gak usah apa, cuma minum langsung kenyang.
Nah, jadi ada satu hari itu kayak baby Louis itu kayak seminggu full dia tuh maunya susu, nggak mau makan nasi, nggak mau disentuh, maunya susu susu susu. Apa yang mami lakukan? Jadi mami sengaja untuk bikin baby Louis lapar. Setiap mami kasih dia nasi, dia nggak mau, nggak mau. Ya sudah, mami nggak kasih dia susu. Siang kasih lagi, nggak mau. Ya sudah, nggak usah kasih lagi susu. Sore nggak mau, ya udah nggak usah kasih susu. Malam juga nggak mau, ya udah nggak usah kasih susu. Tapi dia tetap ada makan dikit-dikit, walaupun memang nggak terlalu banyak. Jadi mami sama daddy komitmen ya sudah, biasakan baby Louis jadi kelaparan, kelaparan dia udah lapar, kita kasih nasi mau nggak mau dia makan. Dan akhirnya di hari ketiga dia makan nasi mulai banyak. Jadi tuh baby Louis dari umur dia 1 tahun start sampai hari ini minum susu tuh cuma malam hari aja. Sempet malam mami pas dia umur 2 tahun pas dia nggak minum susu sama sekali. Cuma dikarenakan persediaan sufor masih banyak, mami tetap lanjut sampai sufor ini habis, karena sekali borong lumayan ya mams ya. Bentar lagi udah mami stop total. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih mami strict banget untuk ngasih susu ke baby Louis? Kan itu masih kecil anaknya, ya wajar-wajar aja minum susu, nggak apa-apa. Banyak kok orang lain yang minum susu sampai umur 5 tahun. Jadi yang mami lihat efek samping dari susu pertama adalah ini soal tentang makanan, nutrisi, vitamin AA, DHA yang sebenarnya dia butuhkan start di umur 6 bulan tuh udah lebih banyak, dan dia nggak bisa dapatkan semua di susu mams. Kalau dengan seiring berjalannya waktu dia cuma minum susu, dia jadi malas makan, bener gak? Ini yang sering ditemukan kasus-kasus kenapa anak kita malas makan, karena mereka ngerasa daripada saya ngunyah capek-capek, mendingan saya minum susu udah kenyang. Itu poin pertama. Poin kedua ya soal tentang vitamin, nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan itu gak cukup cuma dari susu. Yang ketiga, kalau misalnya terlalu sering minum susu terus-terusan nih menunya, gak ada makanan padat sama sekali, yang ada nanti anak kita tuh bisa yang namanya tuh kurang gizi, itu pasti. Dan mami tuh sempat baca artikel, karena terlalu banyak anak kita mengkonsumsi susu, susu terus menu utamanya dari umur dia 6 bulan. Sempat ada satu anak tuh dia kena infeksi bagian paru-parunya dan kena radang otak sampai koma. Karena susu mau segimana bagusnya, sebagaimana mahalnya tetap enggak bagus. Ini kan fermentasi dan ada kandungan bakterinya. Kalau tiap hari ya enggak bagus sih mams, intinya beda kalau misalnya namanya ASI. Lalu sebenarnya di umur berapa sih anak kita boleh stop sugar? Anak kita boleh stop sugar itu di umur 2 tahun. Di umur 2 tahun dia tuh udah makan makanan padatnya udah cukup, dia udah dapat dari beragam makanan, protein, karbohidrat, vitamin, lemak, nutrisi dan lain-lain dari makanan padat. Ini sudah boleh stop. Karena ini sebenarnya cuma pendamping. Gitu, mams. Sebenarnya kalau misalnya 2 tahun udah bisa stop lebih baik. Sampai umur maksimal 3 tahun nih seperti yang dianjurkan di ini sesuai ketentuan di Jepang, untuk standar di Jepang 3 tahun tuh maksimal udah stop sufor. Jadi mau gak mau kita mesti biasakan mas. Udah sih itu aja. Intinya adalah biasakan anak kita untuk mendapatkan kandungan nutrisi, energi semua dari makanan padat. Kalau misalnya mereka malas makan, paksa. Kalau dipaksa gak bisa, ya udah tipu-tipu dikit mams. Kayak biasanya gini nih, Cek, mami sini ya. Oh, seputel ya, kayak main sama dia, kasih tipu-tipu dikit. Ya anak kita jadi tergoda, tentunya baby Louis iya ya kan? Iya. Oke, okay, bye-bye. See you di next curcol. Yuk, mam. Kiss banyak.